Assalamualaikum dulur-dulur. Matur suwun sampun mampir ke channel kulo Lia Menul. Sebelum lanjut ke video, mohon bantuannya di subscribe, nah, di like dan juga share. Ojo lali di komen. Matur suwun, monggo selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur. Halo dulur, berjumpa lagi dengan saya Lia Menul. Hari ini saya mau memasak ini ya dulur. Pernah lihat apa enggak? Sekarang musimnya ya dulur. Nah, sekarang saya cepakan. Ini saya kupas. Ini saya kupas begini. Ini cara mengupasnya tipis aja ya dulur. Bisa juga enggak pakai pisau, pakai yang buat bau-bau itu juga bisa. Tapi saya lebih enak pakai pisau seperti ini, tipis saja ya. Jangan terlalu tebal. Nah, seperti ini. Pernah lihat sayur ini apa enggak? Aku di Hong Kong selama berapa ya? Dulu 4 tahun, sekarang hampir 6 tahun. Berarti hampir 10 tahun ya, dulur. Aku belum pernah melihat ini, sayuran ini ya. Ini ternyata enak banget loh, dulur. Saya sudah mencoba 3 kali masak ini, ternyata majikan suka banget. Nah, seperti ini. Dikupas sampai habis ya, dulur. Oke dulur, setelah itu saya ambil campan, saya iris seperti ini. Nah, memanjang seperti ini ya dulur ya. Ini rasanya seperti kayak yang panjang-panjang itu apa? Wosun, nah itu namanya wosun apa-apa sih. Rasanya seperti itulah, kurang lebih. Enak banget kok ini. Kalau bisa kak yang milihnya jangan yang telah tengah bolong itu ya dulur. Kak ini tua kalau yang tengah bolong itu. Tapi ya gak apa-apa, sementing dibuang yang tengahnya itu ya dulur ya. Nah, diiris sampai habis seperti ini. Oke, selanjutnya wow kutah. Oke, lalu saya ambil ini cabe merah besar buat warna supaya warnanya cantik ya dulur, ada warnanya. Karena majikanku itu rodok rewel ya dulur, apa sih rewel nih kalau nggak ada warnanya cantik itu dia ngomong. Dan setelah itu saya pakai jahe ya dulur, irisan jahe. Nah seperti ini, segini aja cukup ya, segini aja, lalu dipotong tipis-tipis. Orang Hong Kong itu suka makan jahe ya dulur ya. Nah seperti ini. Oke, segini aja cukup. Lalu saya ambil air ini. Ini bawang putih. Saya pakai bumbunya bawang putih karena majikan suka banget bawang putih. Tergantung ya, kalau nggak suka bawang putih boleh di skip, nggak pakai bawang putih, cuma jahe aja juga bisa. Dan ini nanti saya cincang ya dulur ya. Kalau ada, pokoknya selera majikannya ya. Kalau biasanya ada yang suka cuma dikeprek aja, keprek kayak keprek apa lah, keprek ya. Ada juga yang suka dicincang. Kalau majikanku tipenya suka dicincang gitu. Oke, dicuci. Lalu nih, saya menggunakan ini ya, ini cepet banget, enak dipakai, gak ribet ya dulur. Nah, cuma ditarik-tarik aja ya. Oke dulur, setelah itu saya taruh di piring kecil ya dulur ya. Lalu saya cuci, dicuci sampai bersih ya dulur ya.
itu cuci jahenya seperti ini. Siap memasak dulur, tuangkan minyak. Lalu masukkan jahenya. Setelah itu bawang putih. Ditumis-tumis sampai harum ya dulur ya. Oke, lalu masukkan ini sayurnya ya. Lalu tambahkan garam, gula, Royco atau penyedap rasa ya telur ya. Lalu tadi saya tambahkan air, sedikit air ya dulur. Setelah itu ditutup. Wow, dibuka lagi seperti ini. Ini masaknya sebentar saja ya dulur, jangan terlalu lama. Kalau terlalu lama itu nggak enak. Oke dulur, ini hampir matang ya dulur. Lalu saya ambil piring. Nah, siap disajikan. Terima kasih dulur yang sudah menonton video saya sampai habis. Dan jangan lupa di subscribe. Terima kasih. Aduh, jatuh satu. Wow, seperti ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu resepku selanjutnya ya dulur ya. Selamat mencoba.